Brothers, brothers, brothers and sisters, baiklah dan saya Wadil Arfai, salam ayi, okay. Balik lagi kita Mobile Legends. Kali ini kita mau membahas hal yang unik ya, setelah ada update di map gitu ya. Yaitu mapnya itu jadi ada pintu gerbangnya gitu ya, buka tutup. Saat blue buffnya baru muncul, gerbangnya kan nutup gitu. Nanti kalau kita selesai membunuh blue buffnya, cus, shred gitu. Blue buffnya hilang, ada gerbang yang kebuka menuju ke farmingan sebelah gitu loh ya. Nah, itu yang kita jadikan hal unik gitu. Langsung aja ini terjadi pada hero Franco gitu. Kita pilih Franco aja, latihan hero gitu. Kita biar enak gitu. Dan nanti teman-teman bisa cek juga ini ya, bisa coba tapi di custom dulu aja gitu ya, atau nanti langsung kalau berani ke klasik atau rank ya. Tapi kayaknya kalau rank jangan deh ya, tapi nanti kan takutnya kayak ngetrol gitu loh ya, mengakibatkan temen setime gitu. Tapi kalau party memang untuk senang-senang gak apa-apa sih, party dalam artian mabar berlima gitu ya, udah kesepakatan kita mau apa ya, istilahnya bikin atau ngecek Franco gitu, gak apa-apa gitu. Nah ini ya, ini ada bug Franco dan buff biru gitu. Jadi kita nanti narik gitu ya, kita tarik itu buffnya nggak kembali gitu ya, jadi nggak bisa di hit sama lawan. Nah, buat contoh di sini ya. Nah, ini kan gerbangnya tuh ini. Nah, kita tuh harus pas di sini. Nah, di pintu sini ya. Nah, oke. Langsung aja kita tarik ya toh. Seret, lap. Oke, sik, belum berhasil, berarti kurang ke sini. Sik. Oke, kita cari pasnya itu memang agak lumayan ya, butuh waktu ya, sik. Jadi kalau udah kebiasa kayak enak ya. Sik, set gini ya. Sret, lap. Oh, belum pas. Sini, agak ke sini dikit ya. Oke, sini ya paling ya. Oke, kita recall dulu, kasih emot biar dia emosi. Set, langsung tarik. Set, lap. Wah, kok nggak berhasil ya? Sik, gagal. Gak sini gitu. Mungkin pas tengah pintunya gitu. Pas tengah gerbangnya. Oke, kasih emot dulu. Oke. Set, tarik. Sret, lap. Duh. Oke, kita coba lagi ya. Tenang. Agak sini kali ya. Agak mepet sini. Nah. Mepet sini. Tarik, sik. Sret. Recall. Nah, gitu ya toh. Lah, ya toh. Nah, berarti mepet sini, mepet gerbang yang paling sini, yang paling depan sini. Nah, sini. Sanding biru-biru ini loh. Nah, sanding biru-biru ini. Nah, ya toh. Aduh. Ini enggak bisa kembali nih blue buff-nya ini. Jadi nanti kalau di hit musuh tuh kayak enggak bisa berkurang gitu. Lewat tuh ya. Nah, ini nama ini bug-nya ya. Dia nyangkut di gerbangnya ini. Nah, ya dah. Kita coba. Kalau kita tarik dari sini bisa nggak ya? Set. Wow, bisa gitu. Berarti dia nyangkut di sini. Istilahnya ada apa ya? Ada bautnya, ada paku gitu ya. Sekarang coba lagi ya. Dari sini, apakah benar di sini posisinya? Set. Lap. Loh. Oh, kurang ke sini. Kurang ke sini ya. Oke, tarik lagi. Kenceng. Seret. Nah, ya dah. Berarti harus pas itu ya, dekat yang bola biru-biru itu ya. Nah, gini ya. Oke, nanti silahkan mencoba ya toh. Silahkan mencoba bug-nya ini di custom dulu biar lancar ya posisinya di mana pasnya. Dan kalau sudah mantep ya toh, udah pede gitu. Wah, ini pas nih nah. Nanti bisa dicoba di klasik atau rank gitu, tapi usahakan yang main berlima aja, jadi biar ada kompromi gitu ya. Oke, ya segitu aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komennya. Teman-teman sudah mencoba apa belum? Kalau sudah mencoba, nanti coba di mana? Terus saja coba di custom, coba di klasik atau coba di ranked gitu ya, nanti komen di bawah. Ya segitu aja. Terima kasih, matur suwun, salam aye, okrah.